Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Abi Dabi. Kali ini kita akan mengulik tentang aquascape. Jadi di sini kita akan melihat-lihat bagaimana cara menyeting. Ya, kita nanti akan tanya-tanya lah pada ahlinya. Saya kurang mengerti sih. Nanti kita akan mengulik-ngulik. Jadi di sini kita akan menanyakan semua tentang aquascape kepada Mas. Siapa Mas? Mas Hebi. Mas Hebi. Dia ini dulu teman saya waktu di komunitas ayam belung. Terus saat ini masih vakum, nggak punya ayam saya. Dia sih tetap konsisten. Jadi ini bukan beralih sih, nambah hobi lagi Mas Ebi ini. Hobi lama sih sebenarnya. Hobi lama ya. 2009 dulu juga pernah, cuman belum tahu yang itu namanya sekarang belum tahu. Baru tahu akhir-akhir tahun kemarin. Ternyata itu yang saya gemari waktu itu ternyata aquascape namanya. Dulu pernah teman-teman, tapi dikira sih hanya settingan akuarium biasa. Saat ini kan cupang kan juga lagi naik daun juga, dicari-cari anak-anak kecil, mulai anak kecil sampai dewasa. Jadi Mas Ebi membuat peluang itu di aquascape. Ya, nanti kita lihat-lihat langsung saja ke situ. Ya, untuk aquascape yang pertama ini sudah selesai apa belum, Mas? Kalau itu sih masih 90%. Jadi masih perlu ngilangin taninnya. Mungkin diasasi dengan cara itu di WC, kalau istilah di aquascape itu water tank. Jadi diambil 50% airnya terus diisi baru, mungkin seminggu dua kali, satu bulan sudah hilang nanti. Ini untuk temanya apa, Mas? Kalau tema termasuk tema apa, hutan lah. Hutan ada. Kalau saya sih pribadi ada dua jalur gitu, jalur naik ke atas sama ada jalan yang masuk ke gua. Ada gua. Nah itu masuk gua. Yang satunya jalan naik ke atas. Habis berapa, Mas, kisaran seperti ini? Kalau mau pesan misalnya teman-teman. Kalau harga jualnya umumnya ya di toko atau di galeri ya, rata-rata ya masih di atas 2 juta biasanya. Masih 2 juta, teman-teman. Ya, lanjut ke aquascape berikutnya. Ya, kita selanjutnya di aquascape yang kedua. Ini temanya apa, Mas? Ini kalau saya sih inspirasinya dari Kedung Jinet. Jadi ada jalan di area tebing-tebing gitu. Tapi sayangnya ini agak terbengkalai ya, gara-gara sibuk garap settingan yang lain gitu, pesenan-pesenan gitu. Jadi agak kurang bagus untuk saat ini. Perlu perawatan lagi ini sepertinya. Kedung Jinet itu tempat
tempat kita di Jombang, tempat pariwisata yang mungkin settingannya hampir menyerupai aquascape yang kedua ini. Untuk bahan-bahan apa saja mas ini mas? Kalau ini pakai donggel kayu jati, terus akar senggani, terus sama apa itu batu. Jadi kombinasi itu sih sebenarnya. Mungkin kalau kisaran harga bisa berapa ini mas? Kalau ini sih hampir sama seperti tadi, antara kisaran 2 juta ke atas mas, yang kalau di pasaran umumnya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ini mau bikin nih kantongnya masih tipis, solusi apa mas yang bisa mas kasih saran ke teman-teman? Kalau untuk yang budgetnya minim, mungkin dari ukuran akuariumnya juga bisa. Kayak misalkan ini kan 40, cari yang lebih kecil, karena di situ nanti bahan-bahannya lebih sedikit, membutuhkannya nggak terlalu banyak. Terus kalau masalah filter apa, bisa pakai model sistem DY atau ya bikin sendirilah, kreativitasnya masing-masing gitu. Ini kalau di Jombang sangat laku keras nggak mas? Kalau untuk saat ini lagi booming. Jadi saya punya teman di Pecalongan itu rata-rata banyak yang berburu kebutuhan aquascape. Kalau untuk aquascape jadi sih ya dari harganya segitu kan masih jarang. Mungkin cenderung lebih ke bikin sendiri gitu sepertinya itu. Jadi bahan-bahannya itu sepertinya laku cukup keras di masa pandemi ini. Iya mas, ini untuk ikan cupang kan juga lagi tren. Berapa ya mas kira-kira kalau bikin ikan cupang? Mungkin teman-teman kan juga bisa pesan ke masnya. Kalau untuk ukuran akuarium ukuran kecil soliter lah katakanlah, untuk cupang biasanya ukuran 15 cm persegi, paling sekitar 150-200 sudah dapat kalau untuk cupang gitu. Temanya juga lumayan lah, natural biasanya main gitu kalau soliter gitu. Untuk perawatan aquascape ini apa susah mas? Kalau itu sih butuh ketelatenan sebenarnya mas, karena kalau tutorialnya sih di YouTube sudah banyak ya, tinggal kitanya aja sih, kita bener-bener mau membuat aquascape kita tetap bagus atau sekedar beli terus dipajang, ya tergantung kita juga. Untuk ikan yang kita taruh dalam aquascape ini apa harus ada ikan tertentu atau bebas, bisa jelaskan mas? Kalau untuk ikan ada khusus tertentu. Biasanya untuk awal-awal kalau misalkan kayak jenis ini ya kan banyak main mos sama buce, itu cenderung awal-awal dikasih udang hias biasanya ada. Untuk ikan yang lainnya seperti ikan zebra, ikan kecil yang intinya itu nggak makan tanduran gitu, nggak makan daun-daun yang ada di dalam itu. Soalnya bisa merusak ya. Ya, terus kalau nggak gitu ikan yang pergerakannya terlalu ekstrim atau ukurannya terlalu besar juga bisa pengaruh ke kayak dasarnya itu bisa jadi kotor gitu. Ini apa di Jombang ada komunitasnya mas? Kalau di Jombang ini yang saya tahu komunitasnya itu namanya ARJ, Aquascape Regional Jombang. Sudah banyak mas ya yang ikut? Kalau keanggotaannya saya juga belum paham sih, cuman saya untuk terakhir-terakhir ini sudah sering ikut nimbrung di situ gitu, jadi nambah pengalaman sama teman-teman yang sudah senior-senior itu. Ya lumayan sudah banyak sih sebenarnya. Ya mungkin kalau teman-teman yang di rumah mau pengen tahu cara setting atau hanya sekedar melihat-lihat dulu, nggak apa-apa mas ya, bisa ke Mas Happy. Nggak apa-apa, monggo silakan. Mungkin konsultasi. Ntar kalau sudah budgetnya ada kan bisa pesan. Kalau untuk hanya pesan nyetingnya, semua keperluan yang ada di aquascape itu dibebankan di customer itu bisa mas ya? Jadi masnya ini hanya menyeting saja? Kalau saya bisa sih sebenarnya,
tinggal tergantung nanti temanya mau seperti apa, dikasih tahu dulu biar saya maksudnya cari inspirasi gitu loh. Oh bisa bisa, tapi kalau misalkan dia mintanya terlalu sulit, ya jujur aja saya bilang nggak bisa ya nggak bisa, tapi kalau saya bisa ya insya Allah saya settingkan gitu. Baik mas, jadi seperti itu saja teman-teman kali ini. Mungkin teman-teman yang mau tanya-tanya langsung, ini alamatnya di mana mas? Jalan Kertarajasa nomor 11 Kepanjen Jombang. Ya itu alamatnya teman-teman. Ya sekian dari saya Muhammad Syafuddin dari konten Abidabi tentang aquascape. Terima kasih sudah menonton konten ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.